Assalamualaikum kawan-kawan, nah ini untuk perawatan rutin kita kasih campur pakan daun pepaya ya. Ini ayamnya sangat lahap kawan-kawan, monster ini ya. Tuh lihat ayamnya sangat lahap dan suka ya. Untuk daun pepaya ini banyak sekali manfaatnya kawan-kawan ya. Salah satunya kita bisa mencegah ayam terkena cacingan ya. Dan untuk pengobatan ayam yang terkena cacingan, daun pepaya ini juga sangat bagus kawan-kawan. Caranya ya, kalau misalnya untuk pengobatan cacing itu tinggal nanti kawan-kawan, daun pepaya ini bisa ditumbuk atau misalnya bisa di ini ya, di blender itu, kemudian nanti airnya itu diminumkan pada ayam yang terkena cacingan. Insya Allah dengan pengobatan daun pepaya ini insya Allah akan sembuh kawan-kawan ya. Nah, kalau untuk upaya pencegahan kita berikan saja pada pakan rutin seperti ini ya, untuk daun pepaya ya. Ini pakannya insya Allah ini ya, daun pepayanya insya Allah ini bisa mencegah ayam terkena cacingan. Caranya mudah, tinggal dicampurkan pakan saja ya. Kita untuk indukan-indukan pacok dan biang itu kita berikan daun pepaya sebagai rutin, pakan rutin kawan-kawan, karena kita ingin agar ayam-ayam kita terhindar dari cacingan ya. Karena kalau cacingan itu tidak segera ditangani juga tidak baik untuk kesehatan ayam ya. Biasanya kalau sudah akut atau lama tidak diobati itu dia akan nyilet ayamnya. Nah, makanya kenapa kemudian kita untuk pencegahan salah satunya adalah dengan memberikan campuran pakan dengan daun pepaya. Nah, selain untuk mengobati cacingan, daun pepaya juga bisa kawan-kawan ya untuk mencegah ayam, terutama di musim pancaroba itu ayam sakit ya. Ayam sakit salah satu pencegahannya adalah untuk perawatan rutin kita berikan daun pepaya seperti ini sebagai campuran pakan. Karena untuk daun pepaya ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Misalnya kadang kita punya ayam itu dia untuk makan saja susah ya. Misalnya gini kawan-kawan, nafsu makannya itu tidak stabil atau nafsu makannya berkurang. Nah, salah satu upayanya agar nafsunya kemudian kembali normal adalah dengan pemberian daun pepaya ya. Kalau sudah terbiasa dengan pemberian daun pepaya, insya Allah nanti ayam akan langsung mau makan seperti ini. Tapi kalau belum ya, kadang akan dipilih. Makanya kenapa di tempat kita, di farm kita, kita berikan perawatan dengan daun pepaya ini agar ayam kita selalu dalam kondisi prima ya. Terutama untuk pacekan ataupun biang itu sangat bagus sekali apabila untuk pakannya dicampur dengan daun pepaya. Nah, karena pemberian daun pepaya ini bisa menyehatkan untuk ayam, sehingga kalau kondisi ayam kita itu sehat, terutama untuk pacek-pacekan dan biang, itu insya Allah nanti ayam kita akan terhindar dari penyakit kawan-kawan. Apalagi ini ya, di musim pancaroba itu seringkali terjadi aratan itu kawan-kawan, sehingga pentingnya pemberian daun pepaya ini adalah sebagai upaya kita agar ayam kita itu tetap fit dan bisa terhindar dari aratan kawan-kawan ya. Karena itu agak susah sekali untuk ayam aratan itu ya untuk pengobatannya, sehingga salah satu upayanya paling tidak kita adalah dengan melakukan perawatan ayam yang bagus, yang baik dan sesuai dengan kebutuhan si ayam. Nah, seperti pemberian daun pepaya ini kan tidak terlalu memiliki efek samping yang tidak bagus ya, atau yang kurang bagus kawan-kawan ya. Karena ini herbal, sehingga pemberian dalam jumlah banyak pun ya itu tidak masalah. Ya, misalnya kalau di kita ya biasanya pakan itu ya, kita rutin untuk indukan dan anakan yang sudah kita umbar itu kita berikan daun pepaya seperti ini. Intinya kan kalau daun pepaya sangat mudah kita dapatkan dan juga murah kawan-kawan. Kita bisa mencari di lingkungan sekitar kita ya. Sehingga apabila nanti kawan-kawan itu
ingin lebih irit pakannya, salah satu pemberiannya adalah dengan campuran daun pepaya. Misalnya setiap satu ember pakan kita beri 1 kilo daun pepaya, insya Allah itu akan bagus untuk ayam-ayam kita ya, sayur-sayuran ya. Sebenarnya tidak hanya daun pepaya, banyak sekali sayur-sayuran yang juga berguna untuk perawatan ayam ya, seperti daun binahong, kemudian daun kelor ya, itu sangat bagus sekali. Nah, ini adalah salah satu upaya yang kita berikan untuk ayam agar ayam kita juga fit dan sehat adalah dengan pemberian pakan yang dicampur dengan daun pepaya seperti ini. Nah, ini lahap banget kawan-kawan. Nah, ini campur nasi ini bekatul, for kemudian ini ya. Nasi sisanya pun kalau bisa kawan-kawan itu ya. Misalnya nasinya sudah basi, itu alangkah lebih baiknya nasinya itu dicuci dulu kawan-kawan ya. Dicuci sampai bersih lah. Baru kemudian dicampurkan ya. Sebenarnya basi pun langsung dikasihkan enggak apa-apa, cuma kita khawatirnya kalau basi itu kan enggak bagus ya. Sehingga misalnya kalau nasinya sudah benar-benar basi ya kita cuci dulu baru kita berikan ke ayam, atau alangkah lebih baiknya kita cuci terus kita jemur, maka bisa jadi aking ya. Nasi aking itu kan seperti itu. Nah, ini ada nasi-nasinya ini kawan-kawan. Nih, ayamnya sangat lahap sekali nih, makanya wah nyenengke ya. Kalau bahasa di tempat kita, bahasa Jawanya itu nyenengke ya. Kasih pakan seperti ini. Alhamdulillah kawan-kawan ya. Semoga ternakan kita selalu sehat dan semoga ini bermanfaat. Pemberian daun pepaya ini kawan-kawan silahkan bisa dipraktekkan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.